Jelang pemilu 2019, Partai Perindo Sleman juga menggelar sosialisasi melalui kegiatan mancing bersama warga masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk lebih mendekatkan para caleg Perindo dengan masyarakat konstituennya. Mancing bersama calon anggota legislatif Partai Perindo ini digelar di salah satu sungai yang juga merupakan saluran irigasi di wilayah Mejing Wetan, Amber Ketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Ratusan warga juga tampak antusias mengikuti mancing bersama tersebut. Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Sleman yang juga caleg setempat Aswin Hudayan menyatakan, kegiatan mancing bersama ini merupakan sarana silaturahmi Partai Perindo dengan masyarakat setempat. Hari ini kami menggelar silaturahmi kepada warga Mejing Wetan. Kita mengadakan mancing bersama dengan tujuan untuk memperkenalkan Partai Perindo kepada masyarakat setempat bahwa kami hadir sebagai salah satu partai yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memberikan masyarakat sesuatu yang bermanfaat. Selain agar Partai Perindo lebih dikenal dan lebih dekat dengan masyarakat, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membantu warga melalui hasil ikan tangkapan. Warga sendiri juga berharap apabila terpilih, nantinya dapat menjadi wakil rakyat yang amanah. Jadi selanjutnya bisa berkesinambungan untuk menjadi anggota dewan dan juga kemudian juga bisa amanah. Sementara itu dalam kegiatan ini sedikitnya 60 kg ikan seperti ikan lele dan mujair ditebar di sungai tersebut. Masyarakat pun bebas untuk memancing ikan tebaran tersebut dengan penuh kegembiraan. Dari Sleman, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan penggiat media sosial dari berbagai komunitas di Yogyakarta mengikuti pelatihan jurnalistik anti-hoax. Melalui pelatihan tersebut, mereka diharapkan bisa menangkal penyebaran berita hoax yang muncul yang bisa meresahkan masyarakat.